Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kanal YouTube Military membagikan video tersebut pada 15 Februari 2022. Pada thumbnail video terdapat barisan pasukan TNI di depan sebuah kapal perang. Benarkah klaim pada video yang beredar bahwa Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan mengirimkan kapal perang? Berdasarkan hasil penelusuran tim kami, tidak ada informasi valid terkait klaim tersebut. Foto thumbnail pada video yang beredar berasal dari laman resmi TNI, tni.mil.id, yang dimuat pada 30 September 2021. Pada artikel dijelaskan, kapal perang Republik Indonesia Teluk Lampung 540 melaksanakan operasi Angkatan Laut Militer mendukung Satgas Pengamanan Perbatasan di perbatasan Kalimantan Utara. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedarma menyatakan, pergeseran personil dan material yang dilaksanakan kapal-kapal perang Kolin Lamil adalah dalam rangka operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Itulah salah satu tugas pokok Kolin Lamil, bukan berarti hubungan Indonesia-Malaysia sedang memanas. Hingga saat ini tidak ada pemberitaan terkait isu pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Indonesia-Malaysia sampai sekarang masih melakukan kerjasama di berbagai bidang. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar bahwa Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan mengirimkan kapal perang adalah salah. Medcom.id, a part of Media Group Network.